kepada peniaga-peniaga yang memang sekarang ni memang pergerakan dia orang terhad. Betul, tapi sebenarnya itu yang dikongsikannya, dia cakap macam mana kedai tu beroperasi sekarang untuk musim PKP. Kedai ni dekat Malaysia kalau tak silap saya, bukannya dekat luar negara walaupun peniaga dia kenapa tu? Tiba-tiba ada orang menyawa, dia nak hantar makanan ke? Siapa tu? Okay, saya tak bukan sebab apa, kita ada cerita pasal kedai makan tadi tu, Toki dia tu cakap bahasa Korea. Kita sebenarnya ada satu pasangan ni yang menetap di Korea. Dan sekarang ni tengah memanggil, tengah buat panggilan ada, dari ada bersama Korea. Dengan kita ni. Hello. Assalamualaikum. Itulah dia. Dan itu dia, kita ada Khalid dan juga Liso. Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di Korea ke dekat Kelantan ni? Ada di Seoul, South Korea. Sebab nampak dinding belakang macam tak jauh beza dengan kat Malaysia. Okay. Oh ya, kat mana-mana pun negara ini dinding sama. Sama. Okey, sekarang kita nak cerita tentang ialah setiap negara mempunyai undang-undang ataupun perintah yang berbeza. Okey, so since korang dah berlepas daripada Malaysia dan telah sampai ke Korea. Masa ni. Jadi sebelum PKP ni telah dilaksanakan, macam mana kira boleh tak cerita pengalaman apabila ditahan selama 2 minggu kat Korea? Bukan, sepatutnya nak pulang ke sana tapi tersekat dekat Malaysia. Oh, tersekat kan? Dulu. Betul, ya, betul. Mungkin boleh kongsikan sikit. Ui, complicated. Dia sebab awal-awal itu kita orang balik sebelum pandemik kan. Awal bulan 2, tengah bulan 2. Jadi masa tu Korea masih tak kes pun kurang, Malaysia pun kurang, memang tak ada apa-apa berlaku kan masa tu kan. Kita balik tu. Lepas tu awal bulan 3 nak balik Korea. Korea tengah sekarang tengah teruk. Kalau ingat memang teruk sangat masa tu. Jadi flight kami semua di cancel. Tak boleh balik. Tak boleh balik. Tu tunggu nak naik flight yang satu lagi pun di cancel juga. Last terlekat dengan PKP. Oh, dah masuk PKP tu dah risau dah. Kalau macam ni flight maybe tak ada lah kan. Dengan wife punya visa pun tak panjang kan benda tu. Tak sampai dalam 3 bulan. Jadi kalau flight tiket tu tak ada sampai bulan 5, bermakna dia punya visa tu dah ada masalah dah fikir. Betul. Tu punyalah carilah flight lah untuk balik ni, risau jugaklah kan. last jumpa tiket Asia untuk balik. Itulah balik kami sebenarnya. Itu bulan lepas lah kan? Bulan lepas, akhir bulan 3. Masa PKP lah. Oh, masa PKP. Oh, nak balik, nak ke KLIA tu punyalah bayar. Banyak sekatan. Sebab kami drive pada Kota Baru ke KLIA. Tapi bertujuan tak apa. Ada sebab. Bertujuan lah. Cuma kata apa, nak satu-satu nak kena explain kan dekat apa polis ni supaya okey kan. Dah ada surat okey lah kan, alhamdulillah. Tapi kan kalau nak ikutkan kan, memang dia balik Malaysia ni belum PKP lagi. Betul. Tapi sebab benda ni makin lama makin serius. So mesti ada larangan-larangan pada waktu tu. Kan? So apa aktiviti korang masa kat Kelantan? Apa je yang boleh buat masa kat tu? Kelantan. Urimo esa kat Kelantan esa. We just spend time with the family. Kami dah kat PKP, dah tak nak pergi mana, dekat rumah kan. So masa PKP itulah dia spend masa dengan family. Sebab sebelum ni kalau balik Malaysia, usually banyak keluar jalan. Jadi ni dah PKP, dia tak nak pergi mana. So ada family bonding tu ada. Buat aktiviti so, kampung dapat, lah ceritanya. Betul, dan dia dapat belajar bahasa Melayu dengan baik pula rasa masa balik gitu. Oh ya. Cuba sikit. Ni kalau cuba sikit mesti payah punya ni. Malu. Oh, faham dia kita cakap. Ni Lisul makan budu tak? Duduk kat kampung tu. Boleh makan budu. Makanlah makan budu. Okey. Tapi Khalid, kita nak tahu juga macam sekarang bila dah ada dekat Korea, macam mana keadaannya dekat sana Khalid? Keadaan dekat sini dah boleh kata under control lah, kan? Under control. Kalau kita tahu pun kat Korea ni tak ada PKP daripada bulan 2 lagi. Masa time dia tengah meletus tu, kerajaan Korea memang tak buatlah PKP ni disebabkan the reason yang tempatan lah kan. So untuk diorang nak mengawal, nak contain the virus tu, diorang banyak buat test.
test dia orang sangat banyak. Buat test? Setiap dia buat test and then dia ada satu big data Korea ni. Satu apa? Setiap orang dia ada sistem big data, dia ada data yang terkumpul. Uh-huh. Jadi apabila orang tu yang katalah pesakit A kena, dia orang can trace everything. Oh. Kalau macam pesakit A tu tipulah, tak cakap semua benda, dia akan check maklumat kad kredit, dia akan check maklumat telefon, dia akan check GPS everything. Maknanya dia akan dapat satu apa pergerakan komprehensif daripada pesakit tu, and then dia akan trace orang-orang yang berkaitan yang ada potential untuk infected tu. So dia akan test semua orang tu. Ada GPS tadi Galit kata. Ada GPS. Macam kalau orang yang kena self-isolation, dia kena quarantine, dia perlu install ada satu application untuk kita report kita punya keadaan setiap hari. Oh. So yang application ni, dia, apa saya tunjuk eh. Kita kena report. Kita kena report ni. Ni contohnya kita videonya, ni aplikasinya ya. Kita kena report keadaan kita hari-hari. Keadaan tu maksudnya macam mana? Kita kat rumah tak keluar rumah. Aktiviti semualah. Tak. Kita punya kesihatan. Oh. So dia adalah dia punya maklumat-maklumat tu. Hari ni sakit ke, hari ni macam ada sakit dekat ke, demam tak panas ke kan. So kita kena buat report benda tu. Okey. Maknanya kalau benda kita dah report kita sakit, kita kena pergi lah. untuk saringan tu. Ini macam kita sendiri yang kena bagi tahu dia orang apa semua kan. Daripada segi ketulusan tu macam mana? Dari segi ketulusan orang Korea. Orang Korea ni dia memang ada satu sifat dia komuniti Korea lah. Kebanyakan adalah yang degil tu ada juga orang kata kan. Mesti ada. Sebab yang meletus hari tu sebab ada seorang yang degil lah kata. Cuma kebanyakan bila kata kebanyakan Korea ni dia sangat concern, sangat prihatin tentang kesihatan ataupun kata apa untuk nationality dia punya patriotik dia tinggi. Sebab benda ni dia adalah isu seluruh negara kan. So kalau dia yang seorang terlalu degil, dia akan memberi kesan kepada semua orang. Betul lah tu. So benda tu diorang diorang memang ambil berat lah macam tu. Jadi so, ketulusan maknanya, tu memang tinggi. Maknanya diorang tak ada lockdown. Rakyat tu sendiri lockdown mereka sendiri. Kena ada inisiatif macam tu juga lah. Disebabkan sifat patriotik tu. Yang dia macam yang mana kali kata setiap hari kena update. Social distancing dia pun memang berkesan lah. Walaupun tak ada MCO, tak ada PKP, social distancing tu memang berlaku. Orang kira memang ambil berat tentang benda tu. And then sekarang ni kalau kita tengok tengah musim bunga kan. Musim bunga semua orang nak keluar. Betul lah tu. Kan? Tapi still benda tu terkawal lah. Mungkinlah sebab kerajaan tempatan pun ambil bahagian. Semua tempat-tempat yang ada bunga, semua kena tutup. Tak boleh masuk. Tak boleh pergilah eh. Yalah. Sekarang ni yang paling utama kesihatan lah Khalid eh. Samalah kita juga dekat sini. Ya betul. Ni ya, Khalid, teringin sebenarnya lah nak dengar Lee Sol mungkin boleh bagi ucapan sikit kepada keluarga kat Malaysia ni. Ucapan. Ke Morabaji insan jom kita lagu. Ke Malaysia sekarang. Tak apa kalau cakap Korea pun tak apa, nanti kita buat subtitle kat bawah. Hanggu goreng. Hanggu goreng itu tiko, Malaysia itu tiko. Malaysia 국민 여러분 지금 모두 다 나갈 수 없고 일도 할 수 없는 상황일 수 있어서 경제적으로도 힘들고 심리적으로도 힘들 수 있는데 모두가 가족들이랑 함께 보내는 시간을 소중하게 생각하시고 건강이 우선이니까 모두 건강하게 잘 이겨낼 수 있었으면 좋겠습니다. Saya sebenarnya nak cuba translate kan, tapi takut orang cakap saya menunjuk pandai. Khalid, tolong translate Khalid. Nak saya translate. Murah gaji atau? Maknanya Khalid pun tak tahu nak translate macam mana. Tapi maknanya awak dah lupa ya apa cakap tadi. Sekarang ni kan tengah PKP. Jadi janganlah ambil benda tu sebagai benda yang stres. Fikirlah benda tu sebagai satu ujian ataupun satu nikmat jugalah. Betul. Be positive. Be positive. Ada masa dengan family. Sebelum ni duk kerja je ni lah kan.
So sekarang ni dah ada masa dengan family, gunalah masa yang ada tu untuk mengenali family dengan cara lebih baik. So kita guna time tu untuk family bonding lah. So dan juga ikutlah sarangan kerajaan yang kata apa, jangan keluar, jangan apa, fikir kan. Sebab benda ni untuk kemaslahatan bersama untuk semua orang, bukan untuk kita seorang. Yelah, betul Khalid. Tapi apapun Khalid, kami di sini pun doakan kesihatan awak keluarga, Khalid dan juga Lisol. InsyaAllah. Kami pun doakan keselamatan seluruh rakyat Malaysia. Semoga kita sama-sama dapat menghadapi, memenangi peperangan ini. Yeah. InsyaAllah, amin. Macam mana bahasa yang kita belajar tu? Kamsahamidah. 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 Budak baru belajar, biasalah. Okay. Assalamualaikum, Khalid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.